Yo guys, ketemu lagi sama gue dari Bass Boy Garage. Kali ini gue akan unboxing neck original Fender Genuine Replacement. Atau bisa dibilang spare part ya guys. Jadi misalkan neck bass lu patah, nah lu bisa beli ini sebagai spare part guys. Ini gue liat dulu kardusnya. Ini gue belum buka nih guys. Tulisannya genuine replacement. Gue liat dulu nih di belakang ada tulisan apa nih. Tulisan tipe-tipe sih tapi nggak ada checklist guys. Gue juga nggak tahu sih ini orang ownernya beli di mana karena dia belinya di eBay. Kalau harganya di sananya katanya $200 lah, sekitar 200 lebih-lebih dikit mungkin. Tapi sampai sini sih gue taksir nih harganya. Jangan kemana-mana guys, nanti gue ceritain di belakang. Cekidot dulu guys. Oke, sekarang gue buka dulu nih guys kardusnya. Ini ada foamnya, nggak ada bantalan-bantalan lain sih, cuman foam bungkus ini doang guys. Nah, ini udah terpasang fret dan nut. Truss rodnya ciri khas dari Fender Mexico ya di depan. Gua cek dulu fretnya mantep apa enggak nih guys. Ini belakangnya udah ada somplak lagi tuh. Nah itu udah embosan genuine part. Itu lubang bautnya somplak udah dari bawaan ya. Kacau juga nih. Kisinya bagaimana ini? Ini sekarang stripnya udah dilubangin buat tuning pack-nya yang ukuran Meksiko juga. Tuh tadi ada serial number-nya tahun 2021. Nah, nut-nya tapi ini belum di-fitting, guys. Masih tinggi semua. Itu jadi memang apa ya? Ini cuma ditandain dikit doang lubang-lubang untuk spacing senar. Sisanya kita ngedalemin sendiri. Kita fitting sendiri. Terus truss rod-nya 3/16 nih gue cek dulu. Kali-kali jebol, ternyata oke, mantep. Fretnya juga bagus, aman, nggak tajam. Maple fretboard, polyuretan finish. Terus kardusnya gue cek dulu nih, kali-kali ada sesuatu apa yang tertinggal gitu. Ternyata nggak ada sih guys, udah jadi gue tutup dulu guys. Nah, jadi necknya itu akan dipasang di sini, guys. Ini Fender Blacktop. Fender Made in China yang sekarang kayaknya udah nggak ada nih. Ini aslinya Jazz Bass kan, diganti necknya Precision. Motivasinya apa, gue juga kurang paham sih, guys. Mungkin ownernya lebih senang neck Precision. Dan bass ini akan di-mods abis-abisan. Itu kan tulisannya Crafted in China. Ya, jadi bass ini nanti akan di-modif abis-abisan. Ini neck blacktopnya gue lepas, tapi sebelum gue pasang neck yang maple-nya itu, gue akan cek-cek dulu, apalagi khususnya di neck pocket ya. Takutnya nggak pas apa gimana, jadi buat perbandingan bentuk ya guys. Gue tempel sih aman ya, lebarnya, panjangnya cukup aman lah. Cuman emang lebih lebar sedikit si maple nih. Nah ini belakangnya yang tadi gue bilang ada genuine part, embosan. Terus ini slot nutnya masih tinggi banget guys. Ini action nutnya di fret pertama pasti tinggi banget. Nah terus gue pasang emang agak seret sih guys, tapi bisa pas lah.
mantep, aman. Jadi kurang lebih begitu guys, isi dari Fender Genuine Replacement Neck. Jadi kalau misalkan lo beli neck baru dari Fender sebagai spare part, isinya kayak gitu guys. Nah untuk harga seperti yang tadi gue bilang, harganya 200-an dolar lah. Gue tebak sampai sini adalah kepala 4 juta guys. Sedih guys. Ya udah kalau begitu guys, sampai di sini aja videonya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di vlog-vlog gue selanjutnya. Ciao.